Menko Maritim Investasi yang juga menjabat Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Luhut Panjaitan, menyatakan pertemuan antara dirinya dengan Puan Maharani juga membahas dua poros koalisi. Pertemuan dengan Mbak Puan, ini ada rayuan-rayuan untuk merubah arah dukungan ke Pak Ganjar Pranowo? Tidak ada, saya kira pertemuan dengan Ibu Puan kan saya kenal baik, sama ayahnya beliau juga saya kenal baik, ya kita... Saya kira bersilaturahmi ya baik-baik aja. Isu yang ada dua poros bagaimana menurut? Kenapa itu? Isu dua poros? Ya kita lihat aja nanti bagaimana ujungnya, kan masih ada waktu 1 bulan ya, tanggal berapa lama lagi nih ya.